Yo. Dengan kuasa 155 cc. Grid Farizul Hasmi petak pertama, 2 Ali Makmal Zumali, 3 Muhammad Muazzim Shah. Di petak yang keempat, Muhammad Haris Usmaza, 5 Haziq Hanafi Bahri, 6 Muhammad Zairul Kazrin. Di petak yang ketujuh, Muhammad Syafiq Kamaruzaman, 8 Alan Haris Herman, 9 Radhi Zaiful Mahda, 10 Wan Arif Fahmi, 11 Amar Haikal Abdullah, 12 Muhammad Arif Ghazali. Petak ke-13 Muhammad Alif Nazmi, 14 Hasnul Irfan Farhan, 15 Ahmad, 15 adalah Ahmad Syahlan Zulkifli, 16 Cik Muhammad Samsul, 17 Muhammad Daniel Hadi Azhar, 18 Muhammad Arash Aiman Mansur. Petak ke-19 Nazmi Burhan, 20 Derek Lee. Di Litar Melaka, mereka bermula sekarang. Oh, ada yang tidak dapat bermula dengan baik dari di bahagian belakang. Muazzim Shah yang bermula dia dengan baik lepaskan untuk berada di tempat yang pertama, kerana nombor 12 adalah Farizul Hasmi yang berada di petak pertama perlumbaan. Kedudukan di hadapan nombor 13, Muazzim berada di tempat yang pertama. Muhammad Muazzim dengan Farizul Hasmi tempat yang kedua. Alif perlumba nombor 2, kita masih belum lihat lagi di mana kedudukannya. Mungkin dia adalah perlumba yang tadi gagal untuk lepaskan, melepas dengan baik. Di hadapan 17, 12, 15, 13. 13 Haris Nusmaza, 15 Zairul Kazrin. Kita akan lihat nanti selepas tamat satu pusingan. Tapi kedudukan Farizul Hasmi telah pun berjaya naik tempat yang pertama. Farizul melepasi Muazzim Shah. Dan sampai satu pusingan, kembali Muazzim Shah berada di tempat yang pertama. Farizul Hasmi tempat yang kedua, tempat yang ketiga Haris Osmaza, Zairul tempat yang keempat, Syafiq tempat yang kelima, Wan Arif tempat yang keenam, Radhi Zaiful tempat yang ketujuh. Bermakna Alim Akmal perlumba nombor dua tempat yang ke-8. Dia perlumba tadi yang tidak bermula dengan begitu baik di awal perlumbaan. Sekarang Muazzim Shah berada di tempat yang pertama dengan Farizul Hasmi, Haris Osmaza, Zairul, kesemuanya rapat di belakang dalam berdasarkan catatan masa, berdasarkan semalam pada ujian masa yang mereka lakukan. Memang agak rapat kedudukan antara satu sama lain dalam perlumbaan ini. Oh, Farizul masuk di bahagian dalam dan berlanggar sikit dengan Muazzim. Tapi kita di hadapan tadi, tapi dapat tiada sebarang masalah saya rasa di hadapan. Cuma kedudukan mungkin berubah di antara Muazzim dan Farizul Hasmi. Ya, kerana nombor 12 Farizul yang masuk di bahagian dalam untuk memintas daya melepasi Muazzim Shah untuk tempat yang pertama. Tapi Muazzim kembali berada di hadapan. Sekali lagi Farizul masuk untuk memintas. Dari kali ini berjaya bertahankan kedudukan di hadapan untuk bertahan di tempat yang pertama. Gunakan untuk skill yang sama, kesemuanya sama sekarang. Berbeza kami kalah skill dan tiada gearing. Apa yang penting untuk mereka di sini lah untuk masuk dan keluar slack off rolling. Untuk di slack off sangat penting pada kedudukan ini. Muazzim dan Farizul di hadapan yang saling bertukar kedudukan. Sekarang giliran Farizul Hasmi, perlumba yang menduduki petak pertama perlumbaan di tempat pertama. Muazzim Shah tempat yang kedua, Zairul tempat yang ketiga, Haris Rumaza tempat yang keempat dengan Syafiq. Syafiq naik tempat yang keempat, menolak Haris Rumaza turun tempat yang kelima. Di hadapan nombor 12 yang sekarang mendahului Farizul Hasmi, tapi yang mengejar Muazzim Shah. 13-14 adalah Haris Rumaza dan Muhammad Syafiq. Muazzim Shah turun tempat yang kedua. Muazzim berada di petak yang ketiga. Di awal perlumbaan, Muhammad Zairul adalah perlumba petak yang ke-6. Muhammad Zairul Kazrin, Zairul Kazrin tempat yang ketiga sekarang. Kedudukan yang baik untuk Zairul. Alim
Akmal tempat yang ke-7. Haris Osmaza dan Ahmad Syafiq tempat yang ke-4 dan ke-5. Nombor 13 dan ke-14. Depan Faridul Hasmi masih lagi mendahului perlumbaan. Belakang yang dapat kedudukan Muazzim ke 0.6 saat di belakang Faridul. Kemudian Zairul 1.2 saat di belakang Faridul. 0.6 saat juga di belakang Muazzim. 1, 2, 3 masih lagi rapat. Walaupun kita lihat ada jarak sedikit, cuma Muazzim dan Zairul saja yang rapat. Ini adalah di antara Haris dan Syafiq. Haris Sumazan dan Syafiq 13 dan 14. Zairul dan Muazzim yang kita lihat sekarang ini 17 dan 15. Zairul juga masuk ke bagian dalam bantu lintas tadi. Faridul Hasmi tempat yang pertama sekarang. Kedudukan Muazzim juga telah pun dicabar oleh Zairul. Muhammad Zairul naik tempat yang kedua. Muazzim turun tempat yang ketiga sekarang. Haris Osmaza 4-5. Syafiq dengan 5 datas ini rapat kedudukan. 3 pusingan lagi akan tamat dengan Faridul Hasmi mula melarikan diri. Diikuti dengan ini adalah perubahan sedikit kerana di mana Zairul dan Muazzim 15 dan 17 yang berada di belakang Faridul. Sepatutnya 15 ketinggalan di belakang. Apa mungkin ada masalah yang berlaku pada mereka kerana pada kedudukan tadi di 13, 14, 15 telah pun turun tempat yang ketiga. Zairul jatuh di belakang Haris dan juga Syafiq, di mana Muazzim nombor 17 tidak kelihatan sekarang ini kerana Zairul berada di belakang Haris Osmaza dan Syafiq. Itu adalah Faridul Hasmi nombor 12 di tempat yang pertama. Nombor 17 hilang, mungkin terjatuh. Nombor 17 itu di belakang 17 yang terjatuh. Mungkin dia terjatuh jauh di belakang nombor 17. Lumba yang di tempat yang kedua, tempat yang ketiga tadi dia ketinggalan di belakang Syafiq dan juga Haris Osmaza. Tempat yang kedua dan ketiga Zairul di tempat yang kedua tadi pun di tempat yang keempat sekarang ini. Ini bolehkan Faridul ada kelebihan jauh di hadapan. Sekarang Haris tempat yang kedua, Zairul naik tempat yang ketiga melepasi Syafiq tadi. Tolong jatuh di belakang. Itu adalah Alim Akmal yang terjatuh. Alim Akmal. Perlumba bermula dari petak yang kedua. Alim terjatuh dan kedudukan berubah sekali lagi di belakang. 2 pusingan lagi akan tamat. Faridul Hasmi dia jauh di hadapan. Zairul kembali tempat yang kedua, kembali merampas tempat yang kedua nampaknya. Tapi Faridul Hasmi kekal jauh meninggalkan 4.5 saat. 5 saat berada di hadapan di tempat yang pertama. Ini antara Zairul dan Haris. Zairul masuk di tempat yang kedua sekarang. Haris turun tempat yang ketiga dengan Syafiq. Jadi dengan Muazzim yang bermula dengan baik tapi gagal untuk mengekalkan kedudukan. Zairul tempat yang kedua sekarang ini di belakang Faridul. 6 saat di hadapan di nombor 12 Faridul Hasmi. Belum yang memiliki petak pertama perlumbaan dari Pulau Pinang. Di tempat yang pertama tenang saja kerana dia sedar dia jauh di hadapan. Selekoh yang terakhir melambai kepada peminat untuk sampai ke garis penamat di tempat yang pertama. Faridul Hasmi dia menangi perlumbaan dengan Haris Osmaza di tempat yang kedua. Zairul atau Osmaza sekarang akan sampai. Zairul saya rasa akan sampai terlebih dahulu. Ya, Haris Osmaza tempat yang ketiga, Syafiq tempat yang keempat, Haziq Hanafi turun tempat yang keenam, dan Wan Arif naik tempat yang kelima.
7 Syah Alan, 8 Radhi, 9 Muazzim Shah. Itu yang berlaku pada Muazzim Shah, pelumba yang berada di hadapan tempat yang kedua tadi di awal perlumbaan. Tadi tamat perlumbaan pertama untuk cabaran Yamaha NBX dengan Faizul Hasmi mencari menangi perlumbaan. Muhammad Zahra tempat yang kedua, Haris Rusmazan di tempat yang ketiga. Seterusnya podium bagi perlumbaan. Sebelum itu kita lihat kedudukan selepas tamat 8 pusingan perlumbaan. Keputusan dengan Faizul Hasmi berjaya menangi perlumbaan yang pertama ini. Kelebihan pertama untuk Faizul Hasmi. Zairul tempat kedua, Haris di tempat yang ketiga, Muazzim tempat yang ke-9 dan Alim tempat yang ke-10. Saya rasa mereka akan cuba bangkit dalam perlumbaan seterusnya nanti berdasarkan pada pencapaian, kerana ini kali pertama mereka berlumba menggunakan jentera ini. Perlumbaan seterusnya di Kelantan nanti kita akan saksikan bagaimana dalam perlumbaan ini peningkatan yang dilakukan oleh pelumba. Dia akan disampaikan oleh Cik Koh Eng Chan, pengurus besar jualan Hongyong Yamaha Motor Sdn Bhd. Kepada di tempat yang ketiga, nombor 13 Haris Rosmaza, podium pertama. Tempat yang kedua adalah Muhammad Zairul. Dan pemenang bagi perlumbaan ini, perlumbaan yang pertama, nombor 12 Faizul Hasmi di tempat yang pertama bagi cabaran Yamaha NBX. Perlumbaan yang pertama di pusingan ke-6. Kita akan bertemu sekali lagi dalam perlumbaan seterusnya nanti dan untuk mengetahui bagaimana cabaran yang dibawa oleh lain-lain pelumba dalam kejuaraan ini, kerana ini kali pertama perlumbaan ini dilangsungkan. Kita akan lihat kedudukan selepas tamat pusingan yang pertama berdasarkan pada keputusan perlumbaan juga. 15 kedudukan dengan Faizul Hasmi mengutip mata penuh dalam perlumbaan ini. 20 mata Zairul, 20 mata Haris Usmaza, 16 mata, 30 di atas podium.